Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita camping di Bukit Cita-Cita lagi, Brad, di kawasan Puncak. Kali ini gue cuma berlima, Brad, karena kan teman-teman kita yang lain lagi pada sibuk cari duit kan, sama saya juga. Terus Brad, sekarang kita lagi nyiapin makan malam nih buat kita makan. Ternyata di sini cuacanya mulai dingin juga, Mbak ya. Cuacanya dingin, bikin perut lapar. Mbak, terus stay tune di channel kita Sik Trio TV. Nambah 5%. Ini kasihnya empat, cuma ada telepon cek juga tinggal untuk misalnya nunggu kan. Gak ada pak, tahun 2008 saya belum masuk sini. Cuman dengan itu baru kita bisa buka ya. Referensi bang. Mana? Boleh saja tidak sesuai. Dulu keluar semua. Apa yang tidak sesuai? Bang lah. Pagi dan gue lagi nyiapin sarapan nih buat teman-teman yang lain, karena menu sarapannya tahu goreng, fried chicken, sayur sop dan nasi biasa. Ini cuacanya di sini sangat bagus tuh, buat buru-buru itu. Kita udah buru-buru ya, berat kan tuh pagi hari ini mendukung. Biasanya hujan ya, alhamdulillah kan hujan. Selain yang lain luas pada di muka, Mumbai baru bangun. Lanjut, kita masak buat sarapan dulu. Foto di mana aja lu, Kevin? Di mana aja bagus. Di mana pak? Siang. Ah, turun.
belasan. Dingin banget Om Bay, enggak kuat muka gue udah kayak batu. Dan satuan aja. Ih, siang banget tadi panas. Tengah hari yang ada kita panas. Biar cepet gue tuh sampai rumah. Tapi lo, kalau gue sama lo, naik motor. Apaan sih gue? Sampai ruin ya. Gue kan ini selalu tambah belajar motor juga bobo. Oke Brad, saya sudah cerita gua camping di Bukit Cita-Cita. Oke, friend. Kita sekarang mau beres-beres pulang. Kita untuk membuat tenda. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.